Hai, assalamualaikum guys, ketemu lagi di Daki Maviari. Nah, kali ini tuh kita lagi berada di bawah glodok yang baru lagi. Karena di episode sebelumnya kan kita udah nge-review glodok yang baru yang diisi jalak balik. Dari tadi kita pantau bulak-balik ke glodok baru yang kita pasang kemarin. Kita coba lihat ya, ini kita buka tuh. Ini ada bulu burung juga yang keluar. Ranting-ranting tuh. Wih. Nah, sekarang kita murai batu nih, guys. Nah, murai yang batu itu waktu kita pasang glodok pertama kali, sorenya udah masuk ke sini. Udah dicek langsung. Udah dicek. Ya. Murai batunya sekarang ada di tuh, ada di belakang. Itu tuh. Ini dua-duanya ada di sini. Oh, kok dia ke sana ya? Kok dia ke sana ya? Kenapa dia bisa ke glodok lama? Nah, ini jantannya sama betina. Itu glodok lama apa kita harus cabut? Kayaknya dicabut aja deh, Kang. Cabut aja ya. Biar dia lebih fokus ke sini. Tapi penasaran. Ini ada itu, Kang. Itu ada daun-daun gitu ya? Ya, penasaran, guys. Apa kita cek aja ya? Kita cek aja nih. Penasaran kenapa dia kok pindah-pindah gitu loh. Kenapa? Itu daun apa materinya di luar? Nah, ini daun-daun biasa nih.
coba dilihat, ini daun biasa sih. Oh iya, daun pule ini. Coba nih kita lihat nih guys. Udah ada materi sarangnya Kang? Ada, banyak numpuk. Numpuk sih sarang. Tapi belum ada telur. Belum ada telur? Belum. Tapi itu materinya apa aja? Materinya daun-daun nih, penuh. Daun-daun sama yang kayak barusan. Tapi belum ada telur? Belum ada. Ya, belum ada telur. Tapi udah pindah-pindah, kenapa ya? Terus pernah ngelihat juga ke sebelah sana, yang ke arah sana. Coba kita lihat yang di sebelah situ. Soalnya pernah ngelihat juga ke sini. Ya udah. Nih Gus, coba Gus. Ini kameranya Gus. Ini kita cek dulu ya. Kameranya. Wah, sini juga udah ada daun-daun kan? Ada daun-daun nggak? Banyak banget daunnya. Ini numpuk banget daunnya. Ini mulai batunya nih. Tapi nggak ada telur. Kok masih kosong? Cuman si murai yang jantan tuh ngeluarin tanda ini. Tanda bahaya. Tanda bahaya. Ya? Berarti. Tapi ini lebih banyak sarangnya. Ini lebih banyak. Mungkin ini yang difokusinnya sama si murai batu. Mudah-mudahan kesini ya. Kenapa Gus? Tidak agor kena batu guys. Nih indukannya ada di sini. Jangan dirikat. Ini kita pantau aja dulu ya di sini atau di sana. Tapi dia kalau masuk ke gelodok yang lama kan kurang elok juga ya. Berarti gelodok lamanya kita cabut aja. Berarti gelodok yang lama kita cabut aja ya. Gelodok lamanya kita cabut dulu juga sini. Nah, kenapa ini ditinggalin kemarin? Karena sebelum kesini dia itu sukanya di situ. Karena tapi bawahnya bolong guys. Ini bolong. Ya bawahnya bolong. Udah nggak layak. Udah nggak layak. Tapi kemarin karena kasihan, ya udahlah ini dibiarin dulu. Tuh, bolong kayak gini guys. Takutnya kan telur malah nyeplos. Nyeplos ke sini gitu kan. Ya udahlah ini kita cabut aja biar dia fokus ke sini atau yang situ ya. Udah susah. Udah susah nih, udah pagi guys. Nggak bisa dibuka. Nih guys, udah. Udah. Kayak gini ya udahlah. Kita buang aja kalau yang ini. Biar murai batunya fokus bersarang di sarang yang baru. Oke guys, itu tadi informasi mengenai murai batu ekor panjang yang udah bersarang di sini. Mudah-mudahan nanti murai batunya segera berkembang biak kembali. Amin. Seperti yang lalu-lalu ya, sangat Amin. Deres banyak gitu. Oke, kita ikuti perkembangan dari murai batu selanjutnya. Bye, assalamualaikum.